Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM 50 semua masih hidup. Seolah-olah 66-nya mati dalam tembak menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus. Saudara. Tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara. Dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film. Bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka, digotong, sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti, ternyata Allah jaga, buktinya masih ada, ya. Nah, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice.